Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Min Karang Cengis. Hari ini kita akan unboxing paketan dari lagi-lagi dari Ugreen. Biasanya Ugreen itu identik dengan namanya peralatan-peralatan gadget ya. Saya membeli sebuah kabel data. Packagingnya ini bagus ya, Ugreen. Jadi dikirim dari Singapura, dari luar negeri. Tapi bisa dibeli di online, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia dan lainnya. Ya, isinya cuma ini. Ini adalah kabel data tipe C dengan ukuran 0,25 meter ya. Kenapa saya beli yang 0,25 meter ini? Untuk keperluan ngecharge power bank. Tas untuk HP itu kan kecil kan. Nah, jadi nanti dimasukkan power bank buat ngecharge handphone. Nah, kabelnya jangan panjang-panjang. Yang kecil aja. Supaya nggak kemana-mana ya. Jadi saya akan buka, dapat user manual. Ini dia, seperti ini, tulisan Inggris. Ini dia, kita buka seperti ini. Tulisannya Ugreen. Jadi kalau kita ukur ini panjangnya lebih dari 15 cm. Ya. Sekitar 15 ditambah 6, 21 sentian. Sekitar 21 cm. Jadi di sini kabelnya dilindungi oleh kayak semacam serat-serat. Serat-seratnya. Oke, kita akan coba. Oh ya, untuk current maksimal atau arus maksimal yang bisa dilalui oleh kabel data ini yaitu maksimal 3 ampere. Baik, kita akan coba. Kita masukkan. Ya. Melakukan charging ya. Tertera. Jadi, kabel data ini merupakan USB E 2.0 to USB-C. Jadi USB A ini yang ini USB A. Yang ini ke USB C. Kemudian ada tulisan nickel plating aluminium brand. Jadi mungkin ininya ya untuk kabel yang ini ya. Oke. Mungkin itu saja. Review singkat tentang kabel data Ugreen tipe E to tipe C dengan panjang 0,25 meter. Semoga bisa bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.